Ayo. Ayo. Satu kayaknya masih lemes. Usia kita tidak muda terus. Tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga radu, dan penjual gunting pruning tanaman merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita kembali kirim bibit lagi ya. Ini rencana mau dibawa ke Bali, cuma pakai truk yang sudah di-calling sama pembelinya. Kita janjian di depan Kacang Atom 2 Kelinci. Jadi truknya dari arah Jakarta mau pulang ke Bali. Dan ini nanti kita cegatan di rumah makan depan Kacang Atom 2 Kelinci ya. Ini kita kalau pengiriman jarak jauh itu kita bungkus plastik dan bawahnya udah kita siram. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bibitnya bawor, ada musangking, ada tingginya kira-kira 120 cm up. Percabangan sudah lumayan bagus, sudah di lidi ya. Ini juga ada duri hitam segitu. Ini ada duri hitam juga. Ada musangking, ada duri hitam, dan ada juga jawor ya. Ini ya. Bibit ini biasanya ini loh batangnya segini ya. Sama jempol tangan saya ya, besaran ini ada yang sama, jadi enggak sama. Potnya juga lumayan besar, 30 25 30 apa 30 30 ini. Oh, ini sudah lidinan, tapi apa untuk bibit yang lidinan seperti ini memang biasa untuk kita ecer ya, tapi ini karena kemarin apa yang itu habis, yang stoknya habis, ini akhirnya kita pesanan kita kasih yang bagus ini. Ini kita jual dengan harga Rp75.000 dengan pengambilan jumlah banyak ya. Awas lek, beda motor lek. Kalau pengambilan sedikit biasanya kita jual dengan harga Rp100.000, tapi kalau pengambilan di atas 10 itu baik diambil di sini maupun kita kirim, tinggal tambah ongkos kirimnya, itu harganya Rp75.000 ya teman-teman. Tapi kalau yang masih apa kondisinya masih ngipas, belum percabangannya belum ke 4 penjuru, belum kita lidi, belum kita ini, harganya kita jual grosir itu apa harga Rp65.000 sampai Rp65.000. Jadi kalau teman-teman butuh untuk pembesaran, kalau segini sih sangat cepat sekali, begitu pindah planter bag ini diongkosin Rp20.000 sama media Rp25.000, itu pasaran sudah di atas Rp150.000 untuk apa jangka waktu yang enggak lama, karena memang ketinggiannya sudah dapat di situ, akar sudah penuh. Kalau dipindah di planter bag itu nanti cepat sekali perkembangannya. Tapi ini harga Rp75.000 siap untuk ditanam. Seandainya teman-teman ada yang butuh pembesaran dari ketinggian yang 70-80 cm, mungkin harga bisa dengan harga apa jumlah banyak bisa kita kirim dengan harga Rp35.000 sampai Rp40.000 ya teman-teman. Nah ini kita kirim nanti janjian ke Bali. Mari kita lihat yang engkelnya sudah dimuatin. Nah ini juga engkel sudah kita muatin dengan bibit macam-macam ya. Ada yang harga Rp150.000 bawor seperti ini dengan planter bag 50 liter. Nah, cabangnya sudah terbentuk bawor ya. Terus ada juga musangking yang tingginya 1 meter setengah lebih. Planter bagnya 75 liter, batangnya segini. Nah ini saya kalau telepon itu ngomong pahitnya saja sejempol tangan, padahal ini sejempol kaki teman-teman. Tapi saya ngomongnya selalu apa? di bawah bibit yang saya kirim, takutnya itu tadi teman-teman, kita ngomong yang tinggi sekian, berbasang sekian, tapi nanti ujung-ujungnya datangnya kecil. Nah, terus ini juga bibit yang harga Rp450.000, ini sesetang yang saya sering bilang setang sepeda motor ya besaran ini. Kalau yang itu juga besar, itu bisa selengan ini, itu juga selengan. Jadi nah, seperti ini. Nah, ini kita kirim ke Mantingan ya. Ada bibit yang harga Rp150.000, Rp200.000, ada juga yang Rp450.000. Batangnya segini, kaki 3, kaki 1, kaki 2. Harganya sama, tergantung ukuran. Dan ini duri hitam yang sudah saya bilang sebelumnya, ini dulu bekas patah, kena apa penyakit, sembuh.
tumbuh lagi ke atas, dan ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, tidak terganggu karena ini sudah benar-benar sembuh. Ini memang harga kita selisih ya, yang seperti itu 450, kalau yang seperti ini yang bekas dulunya mati terus tuh sudah tumbuh lagi, ini kalau di lahan nanti bisa bagus, saya tanam juga rata-rata seperti ini. Ini harga kita kasih selisih, yang ini 350.000, ketinggiannya sama 160 sampai 180 cm. Ini kita kirim ke Mantingan, itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, yaitu ke daerah Ngawi itu mungkin ya, Jawa Timur ya, Mantingan itu dekat pas dekat pokoknya dekat pasar Mantingan atau mana tadi alamatnya udah di share lokasi. Nanti habis subuh apa sebelum subuh supir saya udah meluncur, pagi-pagi insya Allah sudah sampai di Mantingan Jawa Timur. Jadi yang sana tadi ke Bali, yang ini ke Mantingan. Yuk lanjut ke pengiriman yang satunya lagi teman-teman. Nah ini kembali kita kirim lagi ke Tulung Agung. Loh ini loh, muatan cuma segini. Ini saya lupa yang mau nitip kemarin dari mana aja ya. Ini bibit harga 150.000-an. Itu ada musangking, ada duri hitam, ada bawor, ada apa itu? Alpukat. Masih sisa segini loh. Ini sewanya sama. Sewa mobilnya sama. Sampai Tulung Agung 1 juta pirang nih ya? 500.000. Ini ada apa? Tambahan sedikit ke Blitar depannya itu. Ada 6 pun, tambah satunya 50.000. Halo Bu. 50.000 jadi tambahan, lumayan lah buat itu tambah-tambahan Pak sopirnya, dapat 300.000 yang depan. Bongkarnya di Blitar, yang belakang di Tulung Agung. Mudah-mudahan ditanam tumbuh subur sampai berbuah. Nah ini loh teman-teman, kita jual bibit ini. Patang meter ana, Bang? 3 meter setengah ini, hampir 4 meter ya, duri hitam teman-teman. Ini loh, tinggal ini, sebenarnya saya jual bibit besar itu bukannya nggak mau ya teman-teman. Susah, bawanya susah, terus itu planter bagnya 500 liter ya, ini benar-benar aman. Dulunya dongkelan saya nggak berani jual. Oh, ini loh, planter bagnya gini besar. Ganjil-ganjil kayak gini. Ini musangking, musangkingnya 3 meter. Tapi udah anti stres. Soalnya itu saya planter bag 1 tahun, kalau dihitung-hitung saya itu malah apa? Susah ya kalau. Nanti kalau jual bibit kayak gini tuh itu tadi kita harus ngerawat. Kadang kalau pas salah itu bibitnya bisa mati kalau dongkelan segini besar. Ini sudah 1 tahun nih saya rawat, jadi udah pulih. Jadi itu pun nggak bisa rimbun seperti waktu habis dijongkel. Jadi kalau beli bibit dongkelan rimbun, tapi dengan ukuran 3 meter up seperti ini ya bahaya malahan. Kalau ini kan sudah, ini loh, ini planter bagnya 500 liter, sudah rapet banget. Oyotnya apa, akarnya penuh ini. Nah ini ya, kita bawain sekam sekalian. Puradan Bang? Nah ini kita lanjut lagi ke pengiriman ke Lamongan Jawa Timur. Jadi bibit yang kita kirim ini harganya Rp450.000, belum termasuk ongkos kirim ya. Ini batangnya segede ini teman-teman. Oh segede ini teman-teman. Ini ada yang kaki 3, batangnya tua sampai menggerok. Daunnya rimbun, ini bawor tua banget. Ini ada OC atau duri hitam batang tunggal, batangnya ya segini-segini. Itu juga ada musangking, ada jambu kristal harganya Rp20.000, ada alpukat aligator Rp100.000 dapat 3, ada mangga red ivory Rp30.000. macam-macam ya, ini kita kirimnya satu mobil. Ini kita kirim ke Lamongan Jawa Timur, nanti malam-malam kita berangkat tengah malam, dan besok pagi-pagi insya Allah kalau perjalanan lancar sudah sampai di Lamongan Jawa Timur. Nah ini ya, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.